guys, selamat petang. Oke, hari ini kita mau coba mancing lagi. Dan target ikan keli, ikan keli air tawar, dan ikan-ikan air tawar yang lain lah. Oke, jadi saksikan pemancingan hari ini. Oke, ini sekitar jam 2 petang. Kita akan coba untuk mancing hari ini lah. Oke, jadi ikuti sehingga sampai ke lokasi. Oke, kita masih menunggu rekaman. Kita berada di simpangan. Oke, ini Nawasan. Pasti pemancing-pemancing yang ada di sini tahu di mana itu Nawasan. Jadi di sini ada dua simpang. Hari itu kami mancing di sini ada banyak ikan lah. Di sini pun kita akan coba hari ini simpang yang kedua ini. Jadi tunggulah, oke? Tunggu kedatangan yang lain. Guys, kita baru menuju ke lokasi. Jadi saya akan tunjukkan jalan kita. Kita masuk kawasan hutan, jauh dari perkampungan. Oke, dan inilah jalannya. Oke, masih kawasan yang jauh dari kawasan perumahan. Mudah-mudahan masih banyak ikan lah. Walaupun jauh dari perumahan, tapi aktiviti orang untuk memancing sekarang ini tidak membataskan kawasan. Di mana-mana boleh saja didatangi oleh orang-orang. Oke, jadi saksikan, nanti saya akan tunjukkan tempat kita memancing. Menuju ke spot. Bukan. Oke, lokasi. Mudah-mudahan tiada something. Coba. Oke, kita mau coba pakai udang, mas. Ini lokasinya, mas. Untuk kita mancing, kita menggunakan udang. Oke, ini perjuangan pertama. Pindah di sini tidak ada. Ini ada anak-anak ikan karena ini terlalu cetek. Jadi kita mau cari lokasi yang lagi mantap. Oke, kita saksikan di sana. Oke, kita sudah di spot kedua.
coba di sini, Mas. Oke, Bos, start. Sudah dapat satu ekor ikan kerok mantap. Terus dan kemutan bus dikali ya, kita dapat ikan keli satu ekor. Udungan. Dan tulis ya, dapat lagi bu. Dapat lagi ikan kilis.
Kayak ini mutnya. Oke, ini dapat lagi satu ekor. Baru satu ekornya dapat. Oke, bro, kita sudah pulang. Di hasil ikan yang kita dapat, nanti kita akan tengok gimana. Oke, ini hasilnya, bos. Inilah hasil pancingan kita, dan kita akan tuang di dalam ini. Oke, inilah hasilnya, bos. Jadi ini banyak lah, kira-kira ikan yang besar, mantap. Oke, ini ikan keli melebihi 10 ekor, mungkin ada 20 ekor lah ikan keli, dan ikan puyuh mau 30 ekor lah. Oke. Oke, jadi video sampai di sini saja. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa terus support channel ini. Oke, mantap.